saatnya jadi pencuri beneran. Umur tuh jadi batasan sih dari awal ya. Orang yang punya komentar bahwa ah pemainnya muda-muda masa ceritanya kayak gini gitu, nggak belajar sejarah tahun 1928 yang bikin Indonesia punya apa namanya keinginan buat bersatu ya pemuda gitu. 45 yang nyulik Soekarno sama Hatta ya pemuda gitu. Calling terus yang muda. Iya kan? 66 ya pemuda gitu, 98 pemuda, negara ini dibangun sama anak-anak muda gitu. Terus ketika ada film kayak gini, kalau anak muda suruh nyuri lukisan dari istana ya paling bener ya ngajakin anak muda, bukan yang tua-tua sih. Yang tua-tua udah mikirin anaknya sekolah kan. Yes. Tunggu ada untuk Mas Angga. Tunggu Mas Angga jawabannya. Kalau selama ini kita skeptik sama film Indonesia bahwa kita cuma bisa bikin film yang itu-itu aja, enggak gitu. Dengan tim yang muda-muda, nggak cuman mereka yang jadi pemeran utama, 6 orang ini yang masih muda-muda, tapi juga di sini banyak kru yang masih juga sangat muda, di kru-kru inti bahkan sinematografernya Bagus Tresna, mungkin ini film layar lebar pertama. Ada juga Abel Burai, musik director. Abel mana Abel? Ada nggak Abel? Ada kah? Oke, Abel juga musik sebagai musik director. Teman-teman yang dengerin tadi musiknya keren, misalnya itu ini film pertamanya dia gitu. Dan film ini berusaha membuktikan bahwa ke depan mungkin batasannya tinggal imajinasi setiap filmmakernya masing-masing, bahwa kita bisa bikin apapun yang kita pengen bikin, selama kita punya determinasinya, kita punya persistensinya, kita resilient gitu. Dan melihat respon beberapa hari ini, saya sih nggak bisa nyari kata-kata lain selain bangga sama semua yang terlibat. Sampai bahkan ketika misalnya orang bilang, misalnya saya sebagai sutradara tapi juga CEO di Visinema, gimana sih prosesnya? Saya tuh sampai ngirimin semua pemain-pemain saya film masih offline untuk di approve sama mereka. Wow. Jadi ngobrolnya sama, bahkan kita segitunya kita sayang banget sama proyek ini. Iqbal masih di Australia waktu itu, dikirimin. Ngasih beberapa catatan, Angga dikirimin, Umay diundang nggak pernah datang, Ari juga nonton, Ari juga kasih catatan. Jadi ini lebih film bareng-bareng sih, ya. Film bareng-bareng, film yang kita sayang banget, dan apa namanya, selama saya memproduksi ini bareng sama Christian, satu hal yang selalu saya sama Christian pegang. Saya sama Christian bisa dibilang leadernya lah ya, karena kita yang mimpin prosesnya gitu, yeah, ya, sebagai produser dan sutradara. Tapi kita pengen semua orang yang terlibat di sini itu suaranya didengar. Bila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Yang di Istana Negara, Pak. Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Kita orang project Mencuri Ratu Saleh, tadi dibilang dari 3 tahun sebelum syuting 2018 gitu. Gue emang udah excited banget sih, karena memang kan si genre pencurian ini bukan genre yang populer gitu ya, bukan genre yang familiar gitu, makanya gak asing juga kalau akhirnya filmnya belum keluar cuma orang-orang, ini mirip itu, ini mirip ini, apa segala gitu, karena memang gak ada komparasinya. Tapi buat saya pribadi ini memang sebuah tantangan yang gede banget gitu, sebuah tanggung jawab yang akhirnya harus bisa saya selesaikan dengan baik, selesaikan bersama-sama, dan beruntung banget ketemu sama tim teman-teman aktor anak muda, hebat, berbakat, kelihatan sedikit kesetan sih, ya. Dan juga director dan juga produser yang luar biasa ngomong banget gitu ya, tapi disini gak dianggap sebagai bocah ingusan yang bisa dikatekin gitu, tapi juga sebagai kolega aktor yang didengarkan lah gitu pendapat dan juga opininya. Jadi bersyukur banget dan semoga film ini bisa diterima sih,
Terus saya mau bahas tentang satu hal yang menurut saya menarik banget. Di awal proses dating, Mas Angga tuh sempat bilang bahwa tujuan beliau untuk menciptakan karakter-karakter ini gitu ya, mungkin gue bisa lebih ngebahas dari sisi Tiko sendiri gitu. Dia pengen menciptakan sebuah karakter yang justru bertolak belakang sama stereotypical. Ketika lo ngomongin pelukis, ketika kita misalnya ngomongin painter, artis gitu ya, mungkin top of mind yang ada di kepala adalah jorok, jarang mandi, belel, kayak gitu gitu. Sedangkan Mas Angga akhirnya memperkenalkan gue dengan dua maestro yang ada di Yogyakarta, Mas Warmanto sama Pak Deddy Sufriyadi. Yang kalau misalnya gue gak tahu mereka adalah pelukis hebat di Indonesia, gue gak pernah tahu kalau mereka tuh punya profesi tersebut. Lalu ada orang-orang kayak Mas Arin Sunario, lalu ada orang-orang kayak Labadi Upiko, beneran? Nama pelukis yang akhirnya menginspirasi nama Pico itu sendiri. Orang-orang yang gak selalu fit in sama si stereotype karakter tadi. Itu si karakter Pico seru banget buat dia explore, karena akhirnya jadi gak ada kotak-kotak yang harus gue fit in di dalamnya gitu untuk menjadi seorang pelukis. Dan mungkin itu juga yang terjadi sama teman-teman yang lainnya gitu, berlima yang ada di sini. Iya, terima kasih. Thank you, Iqbal. Angga gimana, Kak? Ya, kalau aku mungkin karena Bang dikasih waktu yang banyak, terus keluasan yang menurut aku gak ada batasnya, jadi aku bukan cuma sekedar ngafalin skrip dan baca skenarionya aja gitu, tapi aku pribadi juga ya berusaha untuk menghidupkan dan kayak mencari tahu siapa Pico ini gitu. Sampai ke detail-detail kecil atau mungkin kayak kebiasaan-kebiasaan itu aku berusaha untuk kulik-kulik lagi sendiri gitu, dan akhirnya jadi seperti ya Ucup yang ada di film itu. Aja sih sebenarnya. Terima. Kalian tetap waspada. Lu mau kita ketangkep sekarang? Gue bilang kita aman, Cup. Kalau di sini pastinya admin itu bedah naskah dulu. Setelah bedah naskah, bedah skrip, baru masuk pendalaman karakter. Persiapannya kurang lebih 6 bulan. Sempat berhenti karena ada wave 2, terus lanjut lagi, jadi cukup matang untuk pendalaman di sini menjadi Sarah gitu. Dan udah bekerja sama dengan V-Cinema bukan yang pertama kalinya, jadi udah lebih santai juga. Dan di sini ketemu juga bareng anak-anak berlima ini benar-benar profesional banget dan membantu aku untuk masuk lebih dalam ke karakternya Sarah gitu. Proses castingnya, untuk proses persiapannya, kita sebulan ya. Sebulan, tapi dilatihnya menggunakan dress dan heel sekaligus gitu. Wow. Iya, soalnya teknisnya mungkin ribet kan kalau misalkan lagi di tempat syuting. Jadi biar tahu kendala-kendala apa aja yang ada di tempat latihan gitu. Yes, okay. Terima kasih. Kita gak punya apa-apa! Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Kita semua di sini karena satu urusan, duit. Gimana-gimana sih, maksudnya ya emang diskusi bareng sama Mas Angga dan sama teman-teman cast yang lain kan juga cukup lama kan ya, kita readingnya lama banget. Karena emang ya untuk biar kita baal sama skripnya kan. Dan gue sih ngerasa senang banget sama bener dong, kita sampai kayak kita reading lagi gitu, dan emang yang menyenangkan sih prosesnya, jadi nggak ada treatment khusus apa gimana sih, paling emang kita gue sama Tuk aja riset juga ke bengkel ya beberapa kali. Iya, kita juga nyeritain dan saling ngasih input gitu loh satu sama lain, bukan cuma ya udah gue ngurusin Gofar aja atau Ucup ngurusin Ucup aja gitu, tapi semuanya gitu. Kita saling support satu sama lain lah untuk karakter kita masing-masing gitu sih. Siap. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan enggak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lo tuh palsu sampai sekarang. Ini film pertama jadi villain ya. Jadi penjahat. Jadi waktu itu aku juga udah tahu ya, maksudnya udah sering dengar ini akan menjadi big projectnya Angga. Tapi waktu itu belum di approach. Tiba-tiba ada dari tim V-Cinema ngundang untuk ngobrol. Wah,
gak menjadi bagian dari proyek besarnya Angga tuh pasti seru banget gitu kan. Pas sudah datang, dijelasin sama Angga karakternya, dan semakin tertarik lagi karena karakter yang ditawarkan itu ya Gilem itu sendiri, dimana gue belum pernah meranin karakter seperti itu gitu. Dan kalau ditanya ngedaleminnya, mungkin karena gue kan nggak begitu tahu banget dalam tentang dunia kurator, dunia art yang dalam gitu ya, jadi lebih ke pemahaman tentang itu sih. Dan ternyata forgery itu juga banyak terjadi, dan ada banyak dokumenternya juga, beberapa lah dokumenternya. Jadi gue lebih banyak nonton tentang itu juga. Oke.